dengan adanya penyertaan Grab Jaya Grocer pada pagi ini, ini bukti. Dan saya akan umumkan dalam bulan ini mungkin ada 2-3 lagi jenama-jenama yang besar, ya, yang grand dalam negara kita ini yang akan tampil dalam inisiatif Payung Ramah ini. Jadi ini membuktikan bahawa apa yang kita usahakan ini akan sampai kepada tahap kedua sebab tentang inisiatif ekonomi ramah. Jadi setelah kita melihat positif dan progres program ramah ini, kita akan pergi pula kepada peringkat kita lebih serius dalam menentukan apakah pelan harapan kita, action plan kita. Dan inisiatif ekonomi ramah itu akan menjadi komplement pula kepada peluncuran ekonomi madani oleh Yang Berhormat Menteri pada mungkin bulan hadapan.